Petugas dan warga kesulitan mengevakuasi seorang pria ODGJ yang membawa senjata tajam di Jalan Daeng Ngepe, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang warga yang hendak mendekati pelaku nyaris terluka terkena senjata tajam. Tim rehabilitasi sosial dari Dinsos Kota Makassar berjibaku memegang pelaku dan mengambil senjata tajam. Diamankan orang dengan gangguan jiwa, bapak-bapak, ya, perlawanan dari bapaknya, tapi alhamdulillah kondusif. Dan memang ini bapaknya ini sering mengancam, Bu, atau gimana? Iya, laporan warga setempat memang sangat mengganggu. Sebelumnya, kehadiran pria ini berbuat onar dan mengancam dengan celurit sejumlah warga yang tinggal di dalam kompleks. Usai dievakuasi, pria tersebut dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar guna menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin.